إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd Ikhwatul iman a'azzakumullah kita lanjutkan hadis ke 1144 Hadis yang sahih diriwayatkan dari beberapa sahabat dari beberapa jalan yang berbeda-beda di mana jalan-jalan itu saling menguatkan حيث هذه الحديثة تتحدث موعد بن جبل أبو ثعلباء الخشاني عبد الله بن عمر أبو موسى الأشعري أبو هريرة أبو بكر الصديق عوف بن مالك وحديث عائشة رضي الله عنها ونبي صلى الله عليه وسلم بصفة يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان li jami'i khalqihi illa Allah Ta'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala melingok kepada hamba-hambanya ia melihat kepada hamba-hambanya di malam nisfu sya'ban itu malam 15 lalu Allah mengampuni semua hamba-hambanya kecuali dua orang yang pertama orang musyrik, yang kedua musyahin. Musyahin itu orang yang bertengkar ya dengan saudaranya atau dengan yang lainnya. <tuh> Hadis ini akhi karena banyak jalannya bahkan diriwayatkan dari sahabat yang banyak sudah saya kita sebutkan saling menguatkan satu sama lainnya Hadis ini menunjukkan yang pertama fadlu nis min syaban keutamaan malam nisfu syaban pak. Namun terjadi perselisihan para ulama apakah disunahkan menghidupkan malam tersebut dengan ibadah atau tidak. Sebagian mengatakan dan ini pendapat jumhur disyariatkan. Kenapa? Karena dalam hadis ini disebutkan tentang keutamaannya bahwa di malam itu Allah tabaraka wa ta'ala yattali'u ila khalqih ya, menengok hambanya, melihat hambanya lalu Allah mengampuni ya, makhluk-makhluknya kecuali orang dua orang siapa itu? orang yang musyrik dan orang yang musyahid sebagian ulama mengatakan <tid> tidak disyariatkan karena tidak ada nukilan dari Nabi SAW namun akhi karena telah sabit hadis yang menunjukkan tentang keutamaan malam Lailatul Nisfu Syaban maka ini menunjukkan malam tersebut malam yang mulia maka kalau kita hidupkan dengan ibadah tidak mengapa akan tetapi tidak ada ibadah ter, ter, tertentu di malam tersebut nih ya adapun yang disebut dengan salat Nisfu Syaban maka seluruh ulama hadis mengatakan hadisnya lemah dan palsu iya <coughs> hadis yang menyebutkan tentang apa Salat nisfu syaban bahkan imam nawawi rahimallah ketika ditanya tentang dua salat apa itu salat nisfu syaban dan salat rogaib ia beliau mengatakan apa fa innaha salat lam yarid fihima hadithun sahih Dua salat ini tidak ditunjukkan oleh satu pun hadis yang sahih. Tidak pula diamalkan oleh salafus salih. Fahuma bid'atani madmumatan. Maka keduanya adalah bid'ah yang tercela. Iya. Ini mengkhususkan yang disebut dengan salat nisfu Syaban akal Islam. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang bertengkar dengan saudaranya tidak mendapatkan keutamaan malam nisfu sya'ban bahkan disebutkan dalam hadis yang lainnya ya bahwa Allah akan berfirman kepada malaikat andhira hadain tangguhkan dua orang ini dua orang yang bertengkar tersebut ya tangguhkan amalnya hatta yastaliha sampai keduanya damai jadi selama dia bertengkar, selama itu juga amalannya tidak akan di diangkat kepada Allah. Tapi kalau dia sudah ya berdamai baru diangkat amalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya, akhi, coba kita lihat. Kita bertengkar sama siapa? Segera kita perbaiki hubungan kita dengan dia supaya kita ter tidak terkena hadis yang disebutkan tersebut ya. Nauzubillah. Kita lanjutkan hadis berikutnya 1145 Hadis yang dikutip Imam Bukhari dan Muslim Dalam sahihnya Imam Bukhari juga meliwatkan dalam kitab lain yaitu dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad Juga oleh Imam Abu Daud dan Ahmad dari jalan Ibnu Juraid Dia berkata akhbarani ziyad bahwasanya sabit maula Abdurrahman bin Zaid mengabarkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah berkata ya Rasulullah sabda yusallimu raqibu alal mashi wal mashi alal qa'id wal qalil alal hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan dan hendaknya yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk dan hendaknya yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Iya. Yeah. Hadis 1146 juga sama. Hadis yang dikutip oleh al Adabul Mufrad dan Ibnu Hibban dari jalan Ibnu Jurid ia berkata Akhbarona Abu Zubair. Bahawa yang mendengar Jabir berkata Nabi SAW bersabda Yusallimur raqibu alal mashi Wal mashi alal qa'id wal masyian ayyuhuma yabda'u bisalam fahu afdal hendaklah yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang apa berjalan dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada siapa yang duduk dan orang yang berjalan dua orang yang berjalan yang paling utama adalah yang pertama kali mengucapkan salam hadis 1147 juga sama <tuh> حدثني القلم بخاري لم الادب المفرد عن احمد دار يحيى بن ابي كثير دار يز دار زيد بن سلام من ككنه ابو راشد الحبراني من عبد الرحمن بن شبل اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الرجل والرجل على الجالس والاقل على الاكثر فمن اجاب السلام كان له ومن لم يجب فلا شيء له Orang yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Orang yang berjalan kaki mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Yang lebih sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Dan siapa yang menjawab salam, maka ia mendapatkan pahala. Dan siapa yang tidak menjawab salam, maka ia tidak mendapatkan apapun juga. Iya. Yeah. Hadis 1148. Hadis yang dikutuk oleh Imam Malik dari Zaid bin Aslam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Yusallimu al raqibu alal al-mashi wa idha sallama minal qawmi ahadun ajza'a anhum Hendaknya yang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan dan apabila salah satu dari rombongan itu mengucapkan salam itu sudah mencukupi artinya nggak harus semuanya cukup salah satu dari mereka saja hadis 1149 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, Tirmidhi dan Tirmidhi mensahikannya Imam Ahmad juga dari jalan Hammam bin Munabbih dari Abu Hurairah secara marfu' ya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabda Yusallimu salir alal kabir wal mar alal qaid wal qalil alal kathir hendaklah yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk dan yang sedikit mengucapkan salam kepada siapa? Nah, kepada yang banyak hadis 1150 juga sama hanya sedikit perbedaan-perbedaan saja ada tambahan dikit Di oleh Imam Bukhari dalam Al-Adab al mufrad dan At-Tirmidhi juga demikian pula Imam Ahmad dari jalan Abu Hani Muhammad bin Hani Al-Khawlani dari Abu Ali ya, yeah, Al-Jambi dari Fadalah bin Ubaid secara marfu' Yusallimul al Farisu alal -al Mashi wal Mashi alal Qaid wal Qalilu alal -al Kathir Hendaklah orang yang menunggang kuda mengucapkan salam kepada yang berjalan, dan hendaklah yang berjalan mengucapkan salam kepada yang duduk, dan hendaklah yang duduk yang sedikit mengucapkan salam kepada yang banyak. Termiti berkata hadis ini hasan Sahih. Abu Ali al, al Jambi namanya Amr bin Malik. Hadis ini akhi menunjukkan tentang adab ya dalam mengucapkan salam ya bahwa adabnya yang ber, yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang mana yang berjalan bukan sebaliknya pak terkadang yang lagi nyetir mobil ya cuek cuek aja lewat lewat aja buka apa ininya apa namanya iya terus yang jalan kita ucapkan assalamualaikum assalamualaikum iya jangan pelit untuk mengucapkan salam Kemudian juga yang berjalan ber, mengucapkan salam kepada yang duduk. Adapun kalau sama-sama berjalan, kata Rasulullah yang paling utama yang mana? Yang paling utama yang mana? Yang duluan mengucapkan salam. Iya. Yeah. Kita berusaha, Pak, jangan sampai kita yang kita ngarepin diucapin salam sama orang itu loh. Tapi kita berusaha kita yang pertama kali mengucapkan salam. Karena Nabi SAW wa aulahuma ya Rasulullah SAW, sabda apa? Yang paling utama dari keduanya adalah yang pertama kali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Hadis ini juga menunjukkan akhlak Islam dalam riwayat uh, yang disebutkan tadi bahwa menjawab salam itu tidak wajib. Ini menjadi ikhtilaf para ulama Apakah menjawab salam itu wajib atau tidak? Sebagian ulama mengatakan menjawab salam sunnah yang sangat ditekankan. Hadisnya dasarnya hadis ini. Karena sebutkan kata Nabi, siapa yang menjawab salam, karena lahu dia dapat pahala. yujib, yujid, falah syai' lahu. Siapa yang tidak menjawab salam, maka tidak ada dosa untuk dia. Iya. Sebagian ulama menganggap lemah hadis ini. Kenapa? Karena apa namanya alasan apa namanya yang disebutkan bahwa hadis ini bertentangan dengan adab-adab Islam. Di antaranya bahwa kalau kita tidak menjawab salam, bukankah akan menyebabkan orang yang mengucap salam itu sakit hati? Sementara menyakiti hati seorang muslim boleh tidak pak? Coba kalau antum mengucapkan salam Assalamualaikum Gak mau jawab Kira-kira Antum gimana rasanya pak? Hah? Sakit hati gak? Orang diucapin salam kamu jawab Mendingan ngucapin salam sama kambing Masih jawab embe katanya Ya yeah. Sekarang nah, kita sakit hati pak Sementara kalau kita tidak menjawab dan dia sakit hati gara-gara sikap kita, maka yang seperti ini jelas menyakiti hati seorang muslim. Sementara menyakiti hati seorang muslim itu tidak tidak diperbolehkan akal <tuh> Islam. <-tuh> wa waayyakum. Iya. Akan tetapi karena ada hadis yang menunjukkan ini, ya kita tidak bisa berlekat hadis dong. Karena hadis ini tegas mengatakan siapa yang menjawab salam maka ia mendapatkan pahala siapa yang tidak menjawab salam fala syai'alahu maka tidak ada apa-apa untuk dia dan hadis ini dianggap sahih oleh Syekh al bani rahimahullah ya al Hafidh Ibnu Hajar mengatakan sanadnya sahih Allahu alam yang jelas akhi kita menjawab salam sangat ditekankan karena pertama menjawab salam pahalanya besar yang kedua menghindarkan diri untuk menyakiti seorang muslim walaupun bagaimana kita berusaha tapi kita yang mengucapkan salam kemudian teman yang gak jawab jangan suudhan dulu mungkin lagi banyak pikiran mungkin lagi gak dengar mungkin lagi ah ya lagi apa namanya mikirin utangnya gitu loh jadi akhirnya nggak kedengeran sama dia. Ya kita kasih udur, oh mungkin dia nggak dengar kali. Oh dan yang lainnya. Iya. Hadis ini juga akal Islam menunjukkan bahwa mengucapkan salam itu fardu kifayah. Jadi kalau kita rombongan nih lewat seseorang cukup satu orang assalamualaikum so, itu sudah mencukupi yang lain. Karena Nabi mengatakan apabila suatu kaum itu mengucapkan salam Salah seorang dari mereka maka itu sudah mencukupi mereka ya. Hadis 1151 Hadis yang dikotlami Bukhari, Muslim, Toyalisi, Ahmad dari Jalan Syubbah, Dari Said bin Abi Burdah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW mengutusnya Dan mu'ad ke Yaman Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yassira wa la tu'assira wa basyira wa, wa, wa la tunaffira wa tatawwa'a Hendaklah kalian berdua memberikan kemudahan jangan kalian memberikan kesulitan Berikan kabar gembira dan jangan membuat orang lari Dan hendaklah kalian ya berusaha untuk apa tatawa artinya saling membantu saling apa namanya menguatkan dan jangan berselisih iya yeah. ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abu Musa dan Muad bin Jabal dua orang kemana ke Yaman ke hadis ini akal Islam azzaikumullah wa yakum diriakan Bukhari dan Muslim hadis ini menunjukkan bahwa seorang dai Hendaklah sifat dia adalah berusaha memberikan kemudahan, jangan memberikan kesusahan, kesulitan. Maksudnya gimana sih, Pak? Memberikan kemudahan dengan, dan jangan memberikan kesulitan, artinya kita ini jangan tergesa-gesa supaya orang itu langsung jadi. Nah, mungkin, Pak. Iya. Yeah. Ketika kita menghadapi orang yang kita lihat, alhamdulillah sudah mau mengenal sunnah tapi ya masih jauh dari sunnah lah mencukur masih mencukur jenggot masih isbal ya ya biarin aja dulu berikan dulu kemudahan berikan kepada dia ya perkara-perkara yang penting yang penting dia cinta sunnah dulu setelah dia cinta sunnah dia cinta Allah cinta Rasul ya sedikit demi sedikit namanya orang juga pak tidak mungkin berubah sekaligus pak terkadang kita ini ya karena merasa diri udah ngaji udah masya Allah udah nyunah pas ngelihat orang yang nggak kurang nyunah melotot pak seakan-akan itu orang kayak setan apa-apa gitu ini tidak bagus pak kita pun juga jangan menyulitkan orang seperti itu karena Ya manusia itu untuk berubah tidak mungkin sekaligus butuh kepada apa? Iya. Kita punya teman misalnya kerja di bank, tapi dia alhamdulillah suka kepada sunnah. Langsung kita hajar dia, nggak mau ngucapin salam kepada dia, kita tinggalin dia karena kamu kerja di bank. Akibatnya akhirnya apa? Dia lari dari sunnah, Akhirnya dia futur gara-gara antum Ini namanya antum bikin sulit tak dulu Biarkan, biarkan Yang penting dia ngaji dulu Kuatkan dulu akidahnya Nanti kalau akidahnya sudah kuat Ini sudah mencintai Allah dan Rasulnya Kita beritahu tentang bagaimana menyeramkannya riba Kasih hadis-hadis tentang ancaman riba dan yang lainnya Insya Allah kalau akidahnya sudah kuat Dia akan tinggalkan Pak Iya Adapun kemudian kita memberikan memaksa kamu harus begini, kamu harus begini, kamu aduh. Tadi nah, dulu Pak, kemampuan manusia mungkin imannya belum siap, mungkin keadaannya belum siap dan yang lainnya. Kita harus melihat kondisi dia. Berikan kemudahan dulu, berikan kemudahan. Jangan disusahkan dulu, Pak. Kalau antum yang udah lama ngaji ya mungkin udah paham banget tapi masih aja. Antum udah berapa lama ngaji? 10 tahun, Ustaz. Ngaji apa lagi? apa aja yang udah dikasih gak, dikaji saya Bukhari udah oh, tapi masih ngerokok nah gimana sih udah 10 tahun tahun ngaji masih ngerokok tahu nggak hukum rokok tahu iya maka ya akhi azakumullah di sini Rasulullah SAW memberikan supaya para dai itu jangan menyusahkan jangan berikan dulu kemudahan berikan kemudahan iya Makanya lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu memberikan, ya dalam tata cara memberikan nasihat pun mudah. Ketika seorang sahabat yang baru masuk Islam, namanya Muawiyah bin Hakam kalau nggak salah ya, dia nggak tahu kalau dalam sholat itu nggak boleh berbicara pak, nggak tahu, namanya juga baru masuk Islam nggak tahu. Ketika dia sedang sholat di sampingnya bersin haji alhamdulillah dia ucapkan apa yarhamukallah rupanya para sahabat semua melotot ke dia karena merasa dirinya dipelototin ngomong lagi ada apa kalian pelototin saya sedang sholat ini maka para sahabat mukul diam diam maksudnya diam gitu loh setelah selesai sholat kata Muawiyah demi Allah Rasulullah tidak mencaciku, tidak pula menghardiku. Rasulullah hanya mengatakan sesungguhnya sholat ini tidak layak untuk dimasuki oleh perkataan manusia. Lihat bagaimana Nabi SAW apa? mudah di dalam memberikan apa? nasihat, nggak dimarahin, nggak dihardik, nggak dicaci maki, tapi dibimbing yang kepada yang lebih baik. Nih, ya sholat itu nggak, nggak bagus dimasuki. Demikian seharusnya ya wa Ya seorang dai harus bisa untuk membaca keadaan, membaca situasi, membaca siapa audien yang sedang dia dihadapi. Ya. Kalau dia menghadapi para pelaku maksiat, jangan bawakan hadis-hadis yang seakan-akan ya. Semakin mereka itu kencang maksiatnya, Pak seperti menyebutkan tentang luasnya rahmat Allah ya betul rah rahmat Allah luas nanti tapi di hadapan antum orang perbuat pelaku maksiat semua yang penting mati di atas la ilaha illallah walaupun banyak perbuat dosa tetap masuk surga akhirnya apa kata pelaku maksiat oh yang penting tauhid ya ustad ya akhirnya bukannya taubat malah tambah kenceng maksiatnya pak hati-hati dalam membawakan hadis pun juga jangan sembarangan Membuahkan ilmu itu harus melihat dan membaca keadaan siapa yang kita hadapi. Iya. Sebagaimana disebutkan bahwa suatu hari Rasulullah berkumpul dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah berkata, aku mau buang air dulu. Kemudian para sahabat ngobrol-ngobrol-ngobrol lama, Rasulullah nggak kembali-kembali. Sehingga para sahabat gelisah dan Abu Hurairah yang pertama kali gelisah. Akhirnya Abu Hurairah pergi dicarinya Nabi Rasul gak ketemu sampai akhirnya Abu Hurairah mendapatkan sebuah kebun yang di pagar dikelilingi oleh pagar yang tinggi Abu Hurairah berusaha masuk ke kebun itu tapi gak ada celah kecuali ada selokan akhirnya Abu Hurairah pun masuk dalam selokan tersebut dan ternyata rupanya Rasulullah sedang buang air di dalam situ kemudian Rasulullah berkata apakah itu Abu Hurairah? betul ya Rasulullah, aku Abu Hurairah Kemudian Rasulullah memberikan sendalnya ke Abu Hurairah. Hai Abu Hurairah, bawa sendalku ini dan berikan kabar gembira setiap orang yang kamu temui yang mengucapkan la ilaha illallah dengan surga. Wah, semangatlah Abu Hurairah. Pergi dia. Ternyata yang pertama ketemu siapa? Umar. Kata Abu Hurairah, "Hai Umar, bergembiralah. Rasulullah mengutusku untuk memberikan kabar gembira, "Siapa saja yang aku temui, yang mengucapkan 'La ilaha illallah', dia akan masuk surga." Maka Umar langsung memukul dada Buwaraq, "Puk, uh, jatuh Buwaraq." Kemudian, ia ya, leher kerahnya Buwaraq ditarik sama Umar, "Di mana Rasulullah?" Tunjukkan. Makanya, Buwaraq pun, ya, kembalilah sambil dia nangis kepada Rasulullah ngadu. Kata Rasulullah ya Umar, kenapa kamu lakukan itu? Kata Rasulullah, ya Rasulullah kata Umar ya Rasulullah, dain nasi amalun. Hey Rasulullah, biarkan manusia beramal. Jangan sampai tertipu dengan hadis ini hanya sebatas mengucapkan la ilaha illallah udah masuk surga. Akhirnya mereka nggak mau beramal. Kata Rasulullah apa? Ya udah kalau begitu biarkan mereka beramal. Gak jadi. Ya, yeah. Ini menunjukkan yang akan Islam bahwa tidak setiap ilmu bisa kita sampaikan kepada setiap orang. Kalau ternyata ilmu itu takutnya ditempatkan pada bukan tempatnya, ini yang akan mengkhawatirkan. Nah, ini masuk dalam makna yassira wala tu'assira. Berikan kemudahan, jangan memberikan kesulitan. Wa basyira Dan berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Berikan kabar gembira, jangan membuat mereka lari. Bagaimana memberikan kabar gembira? Kita berikan kabar gembira mereka supaya semangat, Pak. Dengan menyebutkan tentang pahala amalan, dengan menyebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Iya. Demikian pula kita kabar berikan kabar gembira kepada mereka dengan cara apa? Iya, dipermudah dalam ibadah. Jangan antum kalau jadi dai pas sholat subuh baca al-baqarah iya padahal di belakang antum orang-orang yang belum paham sunnah semua yang biasa kalau sholat subuh bacanya iza iza zulzilatul antum jadi imam langsung baca surat apa al-waqi'ah di belakang besok-besok kapok semuanya tak dulu, tak dulu iya berikan kabar gembira dulu mudahkan dulu, mudahkan dulu. Islam, wa Iya. Ini seorang dai. Maka seorang dai itu sifatnya berusaha untuk memberikan kabar gembira karena kabar gembira itu Pak menggembirakan. Tapi kalau kita takut-takuti banyak akhi maaf maaf aja ya. Orang-orang yang men-share di BB itu suka menakut-nakuti, Pak. Jadi akhirnya orang banyak gelisah ketakutan, apalagi yang berhubungan soal Syiah. Ya, wah Syiah sudah begini sudah begini sudah berhasil begini begini sudah berhasil begini begini share. Yang bacanya ketakutan juga. Waduh, ya bahaya nih share lagi share lagi. Jadi akhirnya dia seakan-akan ingin berbagi ketakutan. Paham nggak? itu namanya sedang berbagi ketakutan nggak perlu takut yang penting kita sudah berusaha ya semaksimal mungkin menjelaskan tentang kesesatan mereka kalau men-share tentang kesesatan mereka nggak masalah tapi kalau men-share itu seakan-akan syiah wah sudah hebat banget sehingga membuat takut banyak kaum muslimin ini namanya bikin orang takut pak sementara kita ini harusnya menguatkan mereka enggak insya Allah dakwah sunnah akan menang insya Allah, Allah akan bela dakwah yang hak ini insya Allah. kan enak kalau digituin orang semakin semangat dalam berpegang semakin semangat dalam ya berdakwah bukan malah ditakut-takuti makanya ya saya kalau mendapatkan share kayak ginian ah ini orang penakut nih iya pak dia sedang berbagi ketakutan pak ya. Yang namanya kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang penting kita sudah usaha semaksimal mungkin, insya Allah. Ya. Kalau sedikit kita sudah berusaha semaksimal mungkin, Allah yang menentukan. Imma, ya Allah berikan kemenangan atau Allah berikan kemuliaan berupa kematian di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai. Ya, semua kita bakal meninggal dunia bagaimanapun caranya pasti akan meninggal dunia nah ini akhi wa hadis ini juga menunjukkan akhi hendaknya para da'i itu berusaha ya saling be saling bahu membahu karena Nabi SAW kita ketika mengutus Abu Musa dan Mu'ad bin Jabal berkata wa saling bantulah wala jangan berselisih yang namanya da'i itu saling membantu saling membahu-membahu bukan pas ngedengar da'i itu dijelek-jelekin kita malah gembira gitu loh bukan si fulan bukan kemudian seorang da'i jatuh kepada kesalahan kita malah apa namanya berusaha untuk menjauhkan manusia dari dia sekarang da'i mana yang tidak pernah berbuat salah duduk, duduk da'i mana yang tidak pernah berbuat salah, Pak? Hah? tidak ada da'i di dunia ini yang pernah berbuat salah, Pak maka dari itu, akan Islam, ma'azakumullah kita berusaha semaksimal mungkin ya, para da'i terutama saling bahu-membahu saling mengingatkan dan yang lainnya bukan saling bersaing siapa yang paling banyak muridnya pas ngelihat yang di itu banyak mulutnya yang ini panas. Ini nggak bagus akal Islam azzaikallah Karena dakwah itu bukan kayak metro mini, Pak. Ya. Saing-saingan banyak penumpang bukan. Dakwah itu yang kita pikirkan bagaimana manusia mau mengenal sun sunnah. Yang penting kita sudah menyampaikan ilmu alhamdulillah. Ya. Yeah. Masalah banyak atau tidak yang hadir itu fadlullah yu'ti may yasha. Karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita berusaha semaksimal mungkin. Iya, untuk saling mengingatkan dan yang lainnya. Murid-murid pun juga bantulah para dai untuk menyebarkan sunnah. Jangan menggebosi orang supaya tidak ngaji ke dai tersebut. Kadang iya kita ketika melihat guru kita ada kekurangan-kekurangan langsung wah itu ustadz wah itu ustadz dan yang lain-lain lain begitu dan ya ustadz manusia pak bukan malaikat ustadz bukan nabi dia manusia ya maka dari itulah kita berusaha ya saling bahu membahu saling mengingatkan yang penting yang kita pikirkan pak bagaimana dakwah ini tersebar ke masyarakat ini yang kita pikirkan ya terkadang saya merasa sedih ketika para panitia-panitia dakwah itu ya tidak ada koordinasi bahkan saya pernah melihat ada dua kajian tablik akbar di tempat yang berdekatan. Iya, Pak, itu terjadi, Pak. Mendingan jauh ya. Ini berdekatan, mungkin beda beda berapa meter aja berdekatan, tablik akbar besar-besaran. Dua-duanya Ustadz ustadz kita, tapi panitianya lagi saing-saingan. Oh, kok bisa begitu ya? Iya. Maka akhi seharusnya para panitia apa namanya? kajian pun juga yang dia pikirkan adalah jangan egonya yang di yang dimunculkan gitu loh. Hanya karena berkata saya juga bisa Memang cuma dia yang bisa, saya juga bisa. Nah, ini yang salah. Yang kita pikirkan bagaimana mengatur supaya terasi, supaya dakwah terus maju. Iya, bagaimana bisa supaya dakwah ini seimbang terus ya saling saling mengisi, saling membantu. Antum yang dijadikan oleh Allah amanah ya sebagai panitia-panitia kajian di tempat-tempat antum. Berusaha koordinasi. Ya, Hadis 1152. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Imam at tahawi Hadis juga, juga Abu Ubaid dalam Gharibul Hadis Abu Hafaz al qinani dalam Al-Amali. Dari jalan Abdullah bin Syubrumah dari Abu Zur'ah ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah secara marfu'. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda la yu'di la yu'di la yu'di Penyakit tidak ada yang menular penyakit tidak ada yang menular tidak akan menular penyakit itu kepada yang lain Faqama Arabiyun lalu berdirilah orang Arab Badui Faqal dan beliau dia berkata Ya Rasulullah Inna nukbah takunu ba'ir ibal ibil jarban Ya Rasulullah Tapi buktinya Apabila ada satu ekor Unta yang terkena penyakit Misalnya di mulutnya Ternyata Unta-unta yang lain pun kena penyakit yang sama Itu gimana ya Rasulullah Katanya penyakit nggak ada yang menular Tapi kok unta yang sakit kalau dikumpulkan sama yang sakit apa yang yang sehat itu yang sehat malah kena sakit juga itu gimana? Maka Nabi SAW pun diam fasa kata saah beliau pun diam sesaat. Maka lalu beliau bersabda ma awal yang pertama kali menularkan siapa? Siapa pak? Yang menularkannya siapa? Yang membuat ya Uh, si unta sakit itu siapa? Allah Subhanahu. Artinya bahwa dia tidak akan menular kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah tidak izinkan menular, nggak akan menular. Iya. Yeah. Lalu <tuh> beliau bersabda la adwa wala safar wala hama. Tidak ada adwa. Apa itu adwa? Tidak ada penyakit menular wala safar dan tidak ada kesialan di bulan safar wala hamah ya dan tidak pula ada hamah untuk hamah ini saya lupa artinya siapa yang ingat ada yang ingat tidak saya lupa hamah ini khalaqallahu kulla nafsin faqataba hayataha wa mawtaha wa musibatiha wa razaqaha Allah menciptakan setiap jiwa Lalu Allah menuliskan untuknya hidupnya, matinya, musibahnya dan rezekinya. Hatinya semuanya sudah Allah tulis, tuliskan. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa tidak ada penyakit yang menular dengan tanpa izin Allah. Kalaulah penyakit itu menular, saya yakin yang pertama kali kena itu dokter, Pak. Ya enggak? Ya enggak. Saya waktu itu pernah ke dokter paru-paru. Saya tanya, Pak, Bapak pasiennya ada yang TBC dan yang lain nggak Pak, yang menular? Kata dia, oh, ya itu kerjaan sehari-hari saya menangani pasien-pasien yang sudah parah, bahkan ada yang sudah paru-parunya lubang segala. Tapi kok Bapak enggak kena ya? Kata dia, "Alhamdulillah, saya tawakal sama Allah." Nah, kalau penyakit itu menular, harusnya dokter duluan yang kena, gitu kan? Harusnya dia dulu yang kena, tapi semua itu dengan izin. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, kita memang diperintahkan oleh Rasul untuk menjauhi orang yang terkena penyakit, ya, seperti itu. Seperti Rasul Sabda, Firra, Minal Juzam, Firra, Raka Minal Asad, Minal Asad. Larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta sebagaimana kamu lari dari singa. Apakah berarti itu menunjukkan bahwa ada penyakit yang menular? Kata Ibnu Ajur tidak. Kita disuruh lari itu supaya kita tidak meyakini adanya penyakit menular. Supaya kita tidak berkata, "Saya ni penyak, kena penyakit ini gara-gara si fulan." Ini kata-kata ini berbau syirik loh, Pak. Aduh, saya ini kena flu gara-gara dia tuh ketularan. Ini kata-kata yang tidak benar. Kita katakan, saya kena sakit ini dengan izin Allah. Allah yang memberikan sakit saya seperti ini. Si Fulan juga kena penyakit semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberikan. Kalau Allah tidak kehendaki menular, tidak akan. Makanya Rasulullah SAW yang mengatakan, "Larilah dari penyakit orang yang kena penyakit kusta." Tapi Nabi sendiri pernah makan bersama orang yang keterangan penyakit kusta di, di satu nampan. Rasul tidak lari. Kata para ulama, ya, adapun perbuatan Nabi yang beliau tidak malah makan bersama orang yang pernah penyakit kusta, ini khusus bagi orang yang kuat tawakalnya kepada Allah dan yakin bahwa dia tidak akan ya berubah akidahnya. Nah ini akal Islam azzaakumullah wa <S Ayat> ya hadis 1153 udah 1153 Masya Allah udah banyak banget Pak hadisnya Pak tapi sayang ya nggak ada yang dihafal hadis silikan lembu Bukhari dalam sahihnya demikian pula dalam kitab Al-Adabul Mufrad Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nasai, Tirmidzi dan Atayalis juga meriwayatkan, diriwayatkan juga oleh Sa'id bin Mansur, Ahmad bin Hanbal, At-Tabrani dalam Asagir dari beberapa jalan dari Asy'abi dari Abu Burdah bin Abu Musa Al-Asy'ari dari ayahnya secara marfu'. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun yu'tauna ujurahum marratain." ada tiga orang yang diberikan oleh Allah pahalanya dua kali. Ya, yeah. ada tiga orang yang diberikan oleh Allah pahala dua kali lipat. Siapa itu rajulun kanat lahu amah fa faahsanat fa ta'dibaha wa 'allama faahsanat ahsana ta'lima thumma a'taqaha fa tazawwajaha. Orang yang memiliki budak. <tuh> Di zaman sekarang tidak ada perbudakan. Karena tidak terpenuhi syarat-syaratnya, Pak. Orang yang memiliki budak wanita, lalu ia mengajarkan adab yang baik kepadanya dan mengajarkan ilmu kepada si budak tersebut, lalu kemudian dimerdekakan, lalu ia nikahi si budak itu. Yeah. Jadi budak-budak wanita ini diajari tentang adab, diajari tentang ilmu, kemudian setelah pinter, dimerdekakan, dinikahi. Maka dia dapat dua apa? dua pahala pahala mengajarkan dan pahala menikahi pahala memerdekakan dan pahala menikahi ini juga Yang kedua siapa wa mamlukun apa hak azza dan hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan melaksanakan hak majikannya maka dia dapat dua pahala dan yang ketiga, saya bawa rajulun Nabi kitabihi wa bi muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Dan orang yang beriman kepada Kitab suci nya Maksudnya sebelum Nabi Muhammad Diutus, lalu ia beriman Kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka dia mendapatkan dua pahala Pahala beriman kepada Nabi nya Dan beriman kepada siapa? Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nah, ini Pak ya orang yang diberikan oleh Allah dua pahala Pak, Masya Allah. Iya, nanti kita kita dapat dua pahala nggak Pak? Kita nggak punya budak, kita juga bukan budak, kita juga bukan ahli kitab, bekas yahudi atau nasrani, ya nggak dapat dong. Terus gimana dong caranya? Ya masih banyak kok pahala yang lain, masih banyak kok jalan menuju surga. Iya masih banyak Alhamdulillah hadis selanjutnya 1154 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Ibnu Majah Imam Ahmad At-Tabrani dalam Al-Mu'jamul Kabir dari Marwan bin Suja' dari Salim Al-Aftas dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas secara marfu' bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ashifa ufi salasah obat itu ada pada tiga kesembuhan itu ada pada tiga apa itu yang pertama fi surtotih ya mihjam yaitu berhijamah apa itu berhijamah berbekam au syurbati asal atau minum madu madu murni ya bukan madu asli beda apa madu murni sama madu asli pak kalau madu asli itu kalau antum bawa ke rumah istri marah-marah, Pak. Itu madu asli namanya. <tuh>, Au <hayatinarin> atau yang ketiga dengan cara kai itu besi yang dipanaskan. Wa anha ummati anil kai dan aku melarang umatku dari berobat dengan kai. Aku melarang umatku dari berobat dari apa dengan kai, kai itu apa, besi yang dipanaskan. Hadis ini menunjukkan pak bahwa tiga perkara ini merupakan obat yang manjur sekali, Pak. Yang pertama apa, hijamah. Apalagi berbekam, hadis hadis yang menyebutkan anjuran berbekam banyak sekali, Pak. Di antaranya hadis, ya, bahwa Nabi SAW mengatakan ketika aku Isra Mi'raj. Tidaklah aku bertemu dengan seorang malaikat kecuali malaikat akan berkata, "Hai Muhammad, hendaklah kamu berbekam." Sampai-sampai malaikat saja menganjurkan untuk berbekam, Pak. Dan masya Allah, berbekam tuh bagus. Ustaz, saya kok habis berbekam malah sakit. Ini nah, itu yang salah yang nggak bekamnya tuh, Pak. Nantum datang ke bata bukan yang ahlinya kali. Kan untuk membekam itu juga harus punya keahliannya, enggak? Dia harus tahu penyakitnya apa. Apa yang dirasakan, titik mana yang harus diberikan. Jangan sembarangan main bekam aja. Pasti bekam malah drop. Ya. Akibat daripada ketidakfahaman dia bagaimana cara berbekam. Makanya Allah taala berfirman apa? Fasalu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Ta Tanya ahlinya. Berarti kalau berbekam sama ahli bekam, Pak, jangan sama orang yang penting bisa bekam, jangan. Yeah. Nah itu. Yang kedua apa itu manu minum madu madu yang murni pak. <laughs> Bukan madu palsu pak. Di zaman sekarang ini banyak banget pemalsuan madu. Dan bahkan sekarang pemalsu pemalsu madu itu canggih banget pak. Sampai-sampai madu murni dengan madu palsu itu hampir tidak bisa dibedakan dari sisi rasanya b sama, ya yeah. Makanya Masya Allah mirip banget. Makanya kita ini bingung. Kita-kita yang awam nih terkadang untuk membedakan mana madu palsu, mana madu murni ini sulit sekali rasanya, Pak. Iya. Jelas madu, Pak. Tapi madu pun juga beda-beda rasanya. Ada madu pahit, ada madu putih, ada madu ini. Namun kata Ibnu Qayyim rahimahullah, madu yang paling cocok untuk Seseorang adalah madu yang madu lebah yang hidup di di sekelilingnya. Madu lebah yang hidup di mana? Di iklimnya. Nanti madu yang paling bagus buat orang Sunda ya madu Jawa Barat lah. Madu yang paling bagus buat orang Sumbawa ya madu Sumbawa. Madu buah yang paling bagus buat orang Arab ya madu Arab. Kenapa? Karena yang namanya lebah itu dia akan menyesuaikan diri dengan iklim tertentu. Sehingga produksinya pun juga menyesuaikan dengan iklim itu. Makanya antum jangan berbangga dulu nih saya beli madu Arab nih, harganya wah masya Allah. Kata Ibnu Qayyim justru madu yang paling bagus buat kamu itu madu yang ada di daerah kamu. Karena itu menyesuaikan dengan iklim yang ada. Ya. Nah itu ya akal Islam azakumullah wa yakum. Kemudian yang ketiga apa? Kai. Apa sih kai? Besi dengan kenapa kai tidak boleh, Pak? Itu merusak kulit. Kalau besi panaskan tempel ke kulit, kulitnya jadi apa? Rusaklah. Sarafnya juga jadi memang bagus, tapi akibatnya merusak kulit. Sementara yang seperti ini dilarang dalam Islam. Menyakiti diri sendiri itu mirip tato jadinya, Pak. Ya, yeah. jadi kayak mirip-mirip tato gitu. Ya. Yeah. Maka kata Nabi sama, apa? Adapun aku, aku melarang umatku dari berobat dengan cara kai. Iya yeah. nah, bagaimana dengan apa? Jarum. Kemudian dikasih setruman. Ada kan? Biasanya para akupuntur itu suka ngasih sedikit setruman Allah tidak sama dengan tai karena tidak memberikan bekas pada kulit itu hanya sebatas untuk melancarkan aja ya sebagai pembangkit supaya saraf-sarafnya itu dan darahnya lancar dan yang lainnya ya Allah alam Baik kita tutup syadu ilaha illa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang wanita sedang melakukan safar, apakah paman dan ponakan bisa menjadi mahrum? Jelas, itu kan mahrum Iya, mahrum itu yang pertama siapa? Ayah ke atas. Ayah, kakek atas di atasnya kakek apa? Hah? Buyut. Di atas buyut apa? <tuh> Kemudian anak ke bawah, anak, cucu, cicit, cocot, cucut. Kemudian saudara-saudaranya ayah, paman, ya. Kemudian saudara-saudaranya ibu. Kemudian anak-anak eh, kakak dan adik dan anak-anak mereka. Berarti anak-anak kakak siapa? Ponakan. Kemudian sepersusuan. Iya. Nah, sekarang anak anak paman mahram bukan? Bukan. Anak paman itu bukan mahram. Ini disebut dengan sepupu, ya. Itu bukan mahram. Bagaimana hukum bekerja di bank syariah padahal kita tahu bahwa bank tersebut masih ada praktek ribanya? Ya kalau misalnya ada praktek ribanya janganlah. Ya. Walaupun misalnya namanya syariah tapi masih melakukan praktek riba, tetap tidak boleh kita kerja di situ, Pak. Ustaz, ana punya gaji apabila setiap bulannya ana bantu ibu juga bantu biaya ongkos setelah sekolah adik ana setiap harinya. Apakah sudah mencukupi atau mendapat pahala sedekah? Misalnya hanya mengutamakan perbuatan ini ketimbang sedekah-sedekah lainnya dalam hal harta, justru itu sedekah yang paling besar dibandingkan dengan yang lain. Kalau antum dia belum punya istri, ya, maka antum memberikan membantu ibu, mengongkosi adik sekolah, maka itu lebih besar dibandingkan dengan sedekah kepada orang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah, SAW, ya. As-sadaqah uh, Al-qara' ala dil-qara'bah Orang yang sedekah kepada karib kerabat itu Mempunyai dua pahala Pahala yang pertama apa? Pahala sedekah Yang kedua pahala silaturrahim Maka dari itu Nabi SAW menganjurkan kita ya Memberikan sedekah itu Yang pertama yang wajib dulu Siapa itu? Anak dan istri Demikian pula kepada orang tua itu wajib kemudian setelahnya siapa karib kerabat kita kemudian setelahnya yang lebih dekat lagi setelah itu ya nah itu yang harus kita apa dahulukan ya akhul islam mohon penjelasan nikah siri apa yang sebenarnya nikah siri itu artinya nikah yang tidak diketahui KUA pak Asal syarat sah nikah dan rukun-rukunnya terpenuhi sah. Nah, sekarang bukannya KUA itu ya sudah ada dan hendaknya kita menaati ulil amri. Betul, tapi itu bukan syarat sah nikah. Bukan juga rukun. Karena KUA itu hanya tugasnya mencatat saja. Iya. Maka kalau misalnya rukun-rukun nikah apa? Rukun nikah ada kedua mempelai, ada mahar, ada wali, dua saksi, kemudian hijab, kobul. Itu ada, Alhamdulillah. Iya, selama itu semua sudah terpenuhi ya sudah sah. Tapi gimana ustadz nggak diketahui kua? Kua itu bukan sat, syarat, bukan rukun. Maka udah, sah Ya. misalnya antum kawin lagi tapi yang nggak di KUA ya sah ya. tapi kalau antum di KUA itu lebih bagus lebih asan kenapa pak karena kalau ada apa apapun juga ya istri bisa bisa terlindungi dari, dari kezaliman laki-laki suami sebab kalau misalnya tidak di KUA menikahnya <tuh> Nah, ketika si suami menjalimi dia, menggantung dia, nggak dikasih nafkah, kemana si istri akan minta hulu? Sementara hulu itu hendaknya disyariatkan kepada siapa? Kepada ulil, amri. Si istri mau, mau, mau minta cerai atau minta hulu? Mau minta hulu ke siapa? Mau ke kua? Nggak diakui. Kamu kapan menikahnya? Nggak ada catatannya di sini. Sehingga terkadang kalau menikah tanpa kekawa itu sering kali ya khawatirnya ketika istri dizalimi, istri tidak terayomi, Pak. Istri tidak terlindungi. Tapi dengan adanya KUA, ya, maka itu kemaslahatan untuk suami istri, nggak masalah. betul bagusnya begitu, ya. Walaupun tentunya mudah-mudahan KUA kita pun juga tidak mempersulit orang yang mau poligami gitu loh, Pak ya. Iya. Kalau di Indonesia ini dipersulitnya minta ampun, Pak, bagi mereka yang mau poligami itu. Tanyain aja yang udah poligami. Bagaimana dengan disunat dengan cara kawat yang dipanaskan? Laser kali ya. Yang saya tahu, Pak, kawat yang dipanaskan itu hanya untuk menahan pendarahan. Jadi ketika Dipotong kulupnya itu dengan kawat itu akan menyebabkan tidak banyak darah yang keluar. Beda dengan bengkong. Kalau bengkong kan pakai apa? Pakai silet atau apa ya? Bahkan kalau di Afrika pakai golok. Iya. <tik> 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 yeah. Maka kalau pakai itu hanya supaya apa? Menghindari pendarahan yang lebih banyak. Setelah itu normal lagi. Tidak berbekas di kulit, makanya ada perbedaan yang sangat apa kentara antara kai dengan uh, apa namanya sunat laser. Bagaimana cara mandi janabah? Cara mandi janabah pertama, ya, kita bersihkan dulu kemaluan kita dengan tangan kiri setelah itu tangan kiri kita kita cuci kita gosok-gosokan ke dinding atau kita cuci dengan sabun kemudian setelah itu kita berwudu seperti wudu mau muso, mau sholat setelah selesai berwudu kita ambil air kemudian kita selesai rambut kita sampai rata setelah rata kita ambil lagi tiga ciduk guyur. Iya. Setelah selesai itu baru kemudian kita gayu gu, guyur tubuh kita dari kanan dulu. Dan ingat ya bagian selangkangan paha, ketiak jangan sampai terlewati. Dan yang sunnah itu digosok. Adapun tidak digosok sudah mencukupi, tapi digosok itu sunnah. Setelah sebelah kanan selesai, sebelah kiri, ya. Setelah selesai semuanya, udah selesai, ya. Kalau memang dibutuhkan untuk mencuci kaki lagi karo, karena tempatnya kotor misalnya, cuci lagi, nggak masalah. Bolehkah kalau kita mandi tiap hari, tapi dengan mandi cara jana janabah? Ya silakan aja, tapi tidak wajib, ya. Bagaimana taubatnya orang yang Pernah pasang susuk Cara melepaskannya gimana Gak usah datang ke dukun lagi pak Gak usah datang ke du dukun Pak dukun tolong keluarkan susuk saya Karena mendatangi dukun itu Sudah sendiri sudah dosa besar Atau selaman Atakah hinan siapa yang mendatangi dukun Tidak akan diterima sholatnya Empat puluh malam Iya yeah mendatangi dukun saja sudah menyebabkan sholat kita ditolak 40 malam terus gimana dong kalau nggak tuarin insya Allah keluar sendiri dengan sendirinya dia akan keluar dengan cara taubat nasuha banyak beramal soleh baca Quran dan yang lainnya iya apakah rukyah itu harus dibaca keras atau jahar yang dipraktekan oleh Nabi memang begitu dibaca keras iya Demikian pula yang dilakukan oleh malaikat Jibril. Baru pertama kali saya mengikuti majlis talim ta di sini, Alhamdulillah. Bagaimana supaya saya bisa istiqomah? Ya? Supaya terus saya bisa mengikuti majlis ilmu. Iya, Pak, yang pertama kamu, ya, Antum harus berteman dengan orang-orang para penuntut ilmu. Karena dengan seperti itu akan memotivasi Antum. Sebab kalau antum bertemannya dengan orang yang tidak mau menuntut ilmu, akhirnya antum akan terseret. <coughs> Alhamdulillah. <coughs> Alhamdulillah. Yang kedua, <coughs> antum harus pelajari apa sih keistimewaan menuntut ilmu itu. Apa pahalanya? <coughs> kalau antum tahu, wah sabun ini banyak banget ya asiatnya, Anak yakin antum semangat buat beli. Demikian pula kalau antum tahu keistimewaan menuntut ilmu apa pahalanya, bagaimana keuntungannya, anak yakin antum apa? Akan terus insya Allah ya semangat. Ya. Yang ketiga jadikan ilmu sebagai kebutuhan kita. Sebagaimana antum cari duit untuk kebutuhan, antum pun juga cari ilmu karena karena kebutuhan. Bukan sebagai sampingan, jangan pak. Tapi karena ini kebutuhan saya, ya. <tuh> Solat Salat sunnah qabliyah atau ba'diyah yang dilakukan empat rakaat sekaligus. Apa ada tasyahud awalnya? Iya, ada tasyahud awalnya. Demikian dalam riwayat Nasa'i disebutkan begitu. Rasulullah pernah, pernah salat qabliyah zuhur 4 rakaat dengan dua tahiyat. Satu kali salam. Apa hukum makmum membaca surat Al-Fatihah ikhtilaf para ulama? Imam Syafi'i mengatakan wajib baik sir maupun jahar. Abu Hanifah mengatakan tidak perlu baca. Alasannya karena bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam. Imam Ahmad tengah-tengah kalau imam baca keras diam. Berdasarkan ayat kalau imam tidak baca keras, baca berdasarkan kewajiban secara umum membaca Al-Fatihah dan pendapat Imam Ahmad ini lebih saya contoh kepadanya karena mengumpulkan dua dalil benarkah jika naik motor kalau menanjak Allahu Akbar kalau menurun Alhamdulillah bukan Alhamdulillah Pak Subhanallah Ya, yeah. jadi kalau kita ngelewatin jalan menanjak, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Asma turun, Subhanallah. Ya. Yeah. Dan kalau <laughs> belok, la haula wala illa mana dalilnya? <laughs> Jangan bikin-bikin sendiri. Yeah. Bolehkah bekerja di luar negeri? Kalau itu di negeri non-Muslim, negeri kafir, maka, tidak boleh kalau masih pekerjaan itu ada di negeri kita. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melepas diri dari setiap Muslim yang tinggal di negeri kafir. Makanya, orang yang tinggal di negeri kafir itu akhir, ya, yang diperbolehkan seperti apa? Kalau memang ada kebutuhan aja, atau di sana ada kemaslahatan yang lebih besar, itu pun juga diberikan syarat-syarat yang ketat oleh para ulama. Seperti diantaranya Kita punya din yang mencegah kita Dari syahwat dan syubhat Kita juga di, Dibebaskan untuk Menjalankan perintah Allah Beribadah kepada Allah ya. Apakah mengucapkan salam Dengan melambaikan tangan termasuk tasyabuh kepada Yahudi dan Nasrani Baiknya tidak karena memang orang Yahudi itu salamnya dengan bil -akuf, kata Rasulullah. Salamnya orang Yahudi itu dengan dengan apa? Dengan telapak tangan begini. Makanya kita berusaha untuk tidak melambaikan tangan. Iya. Kita cukup ucapkan assalamualaikum begitu. Kecuali kalau memang kita jauh kira-kira enggak -kira sampai ucapan kita, eh assalamualaikum. Ya, untuk mengisyaratkan berisyarat saja supaya kita menegur dia. Ya Allah, mualam itu diperbolehkan. Ketika membaca surat sajadah, ayat berapa disuruh sujud dan membaca apa ketika sujud? Ada 15 atau 14 tempat Pak ayat sajdah itu, Pak. Ya. Di surat Al-Araf yang paling terakhir, ada di surat Al-Hajj ada demikian pula di surat An-Najm, surat Iqra dan beberapa tempat yang lain yang dibaca ketika saju sujud apa? ternyata antaranya ada wajhi lilladhi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa Ada sini ada yang menganggapnya lemah, namun saya lebih condong untuk menghasankannya. Ya. Atau baca bacaan biasa ketika sujud. Subhan rabbiyal a'la. Boleh enggak mencium tangan mertua? Ya, boleh. Mertua itu mahram kita selama-lamanya, walaupun bapak sudah cerai sama istri, tetap mertua mahram kita sampai selama-lamanya. Yeah. Apa batasan syari untuk berobat ke pengobatan alternatif? Yang pertama bukan dukun. Karena di Indonesia ini Pak, pengobatan alternatif identik dengan dukun. Yang kedua, memang dia ahli di bidangnya. Ya kalau antum berobat herbal dia memang ahli dalam ilmu herbal. Kalau antum bekam memang dia ahli dalam bekam. Kalau akupuntur dia memang ahli dalam akupuntur. Jangan sembarangan, ya. Kadang ada orang belajar herbal baru tujuh hari udah jadi tabib. Ya Allah, akhirnya ngobatin seenaknya. Ya. Yeah. Di musola tempat saya tinggal ustadz, di dalam kajian ibu-ibu katanya radio-roja itu radio yang mengajarkan aliran ekstrim. Karena dianggap membidahkan maulid, yasinan dan lain-lain, ya nggak apa-apa kok disebut ekstrim. Ya, kalau ekstrim itu maksudnya kita berpegang kepada sunnah, ya nggak masalah. Sekarang masyarakat kita ini tidak faham mana ekstrim, mana tidak ekstrim. Pokoknya yang ekstrim itu adalah yang tidak sesuai dengan yang ada di masyarakat. Dah, itu semuanya ekstrim. Ya. Sekarang kalau dikatakan tinggalkan ini, tinggalkan itu. Bukankah itu memudahkan, Pak? Saya mau tanya sama antum. Mana yang lebih mudah, meninggalkan atau melakukan? Hah? Mana yang lebih mudah, meninggalkan apa melakukan? Meninggalkan ya. Ketika kita mengatakan tinggalkan bid'ah, itu artinya kita hendak memberikan kemudahan. Ekstrimnya dari mana? nggak ekstrim justru kalau misalnya dia dia ya, melakukan mulut nabi untuk melakukan mulut nabi harus kumpul duit belum lagi buat pemeterinya ya belum lagi buat acaranya ya berapa banyak harta yang harus dikeluarkan menyusahkan nggak pak menyusahkan udah gitu rasulullah tidak melakukannya lagi sahabat juga tidak melakukan para tabin imam yang empat juga tidak melakukan kok apa yang harus capek-capek tanpa perayaan mulut Nabi pun juga Islam tetap bisa terjaga kok dengan cara mempelajarinya ya kan maka dari itu ya akal Islam anzaqumullah wa iyakum <tuh> ya maka kalau dikatakan kita berpegang kepada sunnah dan mengajurkan orang untuk meninggalkan perkara yang bid'ah dianggap ekstrim ekstrimnya dari sisi apa justru yang ekstrim itu adalah yang melakukan perbuatan yang bikin orang berat ya enggak menambah-nambah melebihi syariat itu ekstrem namanya pak Iya Rasulullah tidak perintahkan kok kamu melakukan Rasulullah tidak lakukan kok kamu lakukan gimana sih itu kan namanya memberat-beratkan orang sekarang ketika antum mau sholat ucapkan niat kemudian ada orang nggak hafal niat gimana nggak hafal Gak bisa sholat dong susah ada orang tua habis tuaf nggak mau sholat ditanya kenapa pak nggak mau sholat nggak apal niatnya kan nyusahin pak nyusain nggak pak padahal kan mudah aja tinggal Allahu Akbar dah selesai Nabi yang lakukan nggak begitu mudah jadi sekarang yang ekstrim siapa sih sebetulnya ya yeah. mudah kok kita ingin memberikan kemudahan syariat pun ingin memberikan apa kemudahan ya yeah. sekarang akal Islam tahlilan Biasanya isinya apa? Kumpul-kumpul di kura-kematian, makan-makan di situ. Siapa yang suruh masak? Sering kali keluarga kema kematian. Sudah sedih, disuruh, bikin makanan pula, disuruh, bagi-bagi makan, ya. Sementara di zaman Nabi SAW, ya, hendaknya yang, mem yang membuat makanan tuh tetangganya, dikasih buat keluarga kematian, udah nih untuk meringankan beban ya yeah. berarti Imam Syafi'i yang yang melarang itu ekstrim tuh Imam Syafi'i itu bahkan dalam kitab Iyanatu Talibin Syarah Fathul Mu'in Mufti Madhab Syafi'iyah ketika ditanya tentang maktam maktam itu keluar kumpul-kumpul di keluar kematian dan makan-makan di situ beliau mengatakan termasuk bidah padahal itu buku dipelajari di pesantren-pesantren seluruh Indonesia itu berarti bukunya ekstrim tuh pak, ya yeah. nah, di Indonesia ini seakan-akan kata bid'ah itu ekstrim pak. ekstrim sudah. Nanti para ulama terdahulu ekstrim semua itu, ya yeah. Nah tidak ada satupun ulama terdahulu pasti akan pernah mengecap ini suatu perkara yang bid'ah atau bukan. maka nah, ya inilah masyarakat kita ini terkadang salah di dalam memahami apa kata ekstrim itu apa sebetulnya yeah. sebaliknya ketika ada orang berkata eh kamu jangan berlebih-lebihan ya dalam beragama biasa-biasa aja lah dalam beragama itu ketika ditanya bro, yang biasa-biasa itu -biasa kayak gimana sih kayak gimana sih yang berlebih-lebihan tuh tuh si fulan tuh segala pakai jengkot segala mat ya cungkring lagi ya yeah. itu berlebih-lebihan tuh tuh Nabi berjenggot berarti Nabi berlebihan Nabi juga cungkring Berarti Nabi berlebihan Orang mau yang mengamalkan sunnah Nabi kok disebut berlebihan gimana sih Jadi maunya Islam kayak gimana Ya biasa aja lah yang suatnya jarang-jarang <tuk> Seperti itu Akhirnya persepsi tentang hal seperti ini jadi rancu Pak. Iya, tidak paham ya apa itu yang disebut dengan ekstrim dan yang lainnya baik kita tutup subhanallah bihamdik asyhadu warahmatullahi wabarakatuh